Tertangkap pakai narkoba, Raffi Ahmad digerebek lagi pesta di sarang buaya darat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Selebritas Raffi Ahmad mengenang masa-masa kelamnya saat menyalahgunakan obat terlarang atau narkoba sekitar tahun 2013 silam. Pengalaman itu diceritakannya dalam siniar yang ditayangkan akun YouTube Curhat Bang Deni Sumargo pada Sabtu 31 Juli 2021. Meski kelam, Raffi tak bisa melupakan kejadian lucu saat dirinya digerebek petugas Badan Narkotika Nasional di rumahnya yang kala itu berada di daerah Lebak Bulus. Suami Nagita Slavina itu diciduk PNN sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat saat sedang berpesta. Bahkan ketika petugas datang, pemilik Rans Entertainment ini langsung menawari petugas minum dan menyambut dengan pelukan. "Memang musik lagi agak kenceng ya, tiba-tiba ada yang datang kan, gue gak tahu ini siapa kan, mukanya gak kenal. Oi bro, ayo gabung aja masuk, mau minum apa?" Dia diem aja. Tahu-tahu masuk lagi temennya, "Hey bro, gue peluk aja," ceritanya dalam tayangan YouTube tersebut. Saat itu, sang petugas langsung menunjukkan ID dengan dibantu pencahayaan telepon selulernya. Lantaran saat penggerebekan, rumah mantan personil BBB itu digelap gulita dan juga disetel suara musik yang kencang. ID yang ditunjukkan petugas langsung membuat Raffi shock karena orang yang tak dikenalnya itu akan menangkapnya. Rumah gelap nih, tiba-tiba dia gini, nunjukin ID kan, pakai cahaya handphonenya, "Mas BNN, anjir langsung matiin musik langsung diem, kirain gua temen," ujarnya. Diakui dirinya, artis sinetron ini kerap menyambut ramah orang-orang yang ke rumahnya meski tak dikenal. Lantaran saat itu, rumahnya menjadi tempat nongkrong teman-temannya dan orang bebas berkeliaran. "Rumah gue yang di Lebak Bulus itu rumahnya bujangan. Jadi kalau misalnya pagi gue syuting itu rumah gue rame. Pulang malam gue mau masuk ke kamar aja nih. Dikunci kamar gue, ada teman gue tuh." Pun diakuinya rumahnya di tempatnya di Lebak Bulus saat ini merupakan sarang buaya darat. "Pokoknya rumah gue gokil dulu, sarang buaya darat," katanya.